orang Melayu ni dah terlampau baik kan. Jadi lebih baik lagi apabila disuap lah. Bila masuk unsur rasuah, hancur lah. Ini kelemahan orang Melayu. Ini sering menjadi pertikaian apabila mereka, sebahagian daripada mereka mengatakan mereka berjaya adalah disebabkan usaha mereka dan kemalasan bangsa asal di situ. Tak boleh kita cakap begitu sepenuhnya. Sistem itu membenarkan mereka berjaya. Ada kalau sistem kita, negara kita, sistem kita komunis contoh sajalah. Saya tidak fikir ya apa itu mereka boleh berjaya seperti hari ini, tapi sistem kita itu yang membenarkan mereka berjaya dan tolak ansur kepada masyarakat Melayu yang tak kacau pun dia. Kelonggaran dan kebaikan bangsa Melayu tak boleh dinafikan. Oh, itu memang tidak boleh dinafikan. Dia mesti menerima hakikat ini. Saya nak sebut mesti menerima. Dan kamu sepatutnya sudah sampai masanya membalas kebaikan ini. Kan? Paling kurang pun jaga hati-hati dia. Jaga sensitiviti dia. Sebab dia tak ambil pun. Kan? Ha, kalau kita nak pergi lebih jauh lagi Toki kan. Orang Melayu ni dah terlampau baik kan. Jadi lebih baik lagi apabila disuap lah. Bila masuk unsur rasuah, hancur lah. Ini kelemahan orang Melayu. Dia tak boleh tengok duit seronggok depan mata dia. Ini minta maaf lah Toki kan. Cakap macam ni jadi maaf lah kita. Cross bangsa. Dia nak dapatkan sesuatu projek dan sebagainya. Cara dia, rasuahkan orang Melayu. Letak duit seronggok depan mata kita. Kita pun gadai lah. Gadai. Bukan di kalangan pekerja aja, daripada atas sampai ke bawah. Pengguna bijak, pengguna bertindak. Bebas ahlong, bebas riba. Untuk bantuan, hubungi 019-359-1000 atau layari bebasahlong.com.